stasiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Trip. Selamat malam dari stasiun Cikini. Malam banget, jam 10 malam. Jam 21.55. Dimana ini masuk komuter lain tujuan Jakarta Kota, yang liverinya belang-belang. Ada yang liveri lama ini. JRS 20547 rangkaiannya 12 kereta. Wah, itu ada percikan-percikan listrik itu. Waduh, masih jauh-jauh banget komuteran tujuan. Kalau ada malam-malam gini emang udah jarang-jarang ya jadwal keretanya ya. Komuteran tujuan Bogor bakal masuk 7 menit lagi, komuteran tujuan Jakarta Kota berikutnya bakal masuk 20 menit lagi. Ah, tujuan Bogor udah di Juanda. Cikini ke Gondangdia, udah lama banget ya nggak denger lagu itu, Cikini Gondangdia. Dan setelah tadi jalur satu komuter tujuan Jakarta Kota berangkat, bakal masuk bakal melintas langsung kereta api jarak jauh di jalur satunya. Kita tunggu saja nih. Ternyata penumpang yang mau ke Bogor juga masih rame ya, masih banyak ya penumpangnya. Penumpangnya, iya bentar, yang nungguin masih rame banyak. Nah, agak jauh juga ternyata, kirain serapat itu. Ternyata lumayan berjarak. Kalau malam-malam gini masih banyak deh KRL-nya. Dan kayaknya dari Cikini komuter lain tujuan Bogor terakhir tuh benar-benar jam 12 malam. Karena dari Manggarai itu jam 00.06. Enggak juga ya. Kayak mungkin jam sekitar jam 23.50 lah komuter lain tujuan Manggarai terakhir. Tujuan Manggarai sampai Bogor terakhir maksudnya. Dan ini dia bakal lewat nih. Yang lucu nih, stasiun Cikini sekarang pakai lagu kicir-kicir ya tuh. Lagi diputar tuh lagu kicir-kicir. Jadi kayak stasiun Gambir sama stasiun ini, stasiun Pasar Senen, Jatinegara juga. Lah, tadi kita di Juanda, sekarang udah nyampe aja deh komuteran tujuan Bogor. Kita lihat dulu nih komuteran kereta api jarak jauh melintas langsung di jalur 1. Yang tujuan Bogor langsung dikasih spesial kuning. Kereta api Argo Muria dari stasiun Semarang Tawang Bagiateng tujuan Gambir. Nah, ini dia masuk komuter tujuan Bogor yang rangkaiannya 8 kereta. KRL ke Bogor rangkaiannya 8 kereta. KRL ke Bogor dan penumpangnya masih penuh. Wah, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Harusnya mau naik ini nih, tapi posisinya masih di seberang, mager juga buat lari-larian ngejar keretanya. Komuter tujuan Bogor sudah melintas langsung jalur melintas langsung kan sudah berangkat dari jalur 2 stasiun Cikini dan mengarah ke Manggarai jalur atas. Sambil nonton Maul Strip, jangan lupa juga buat follow @maulana_re di Instagram, X dan TikTok. Oh, lagunya yang tadinya kicir-kicir ganti nih ke lagu instrumental yang lain. Ini lagu apa ya? Aduh, belum ketebak lagi lagu apa. Yang pasti mengarah ke sana, mengarah ke selatan, ke Manggarai itu ada cabang ya. Cabangnya sebenarnya sama-sama ke Manggarai, tapi kalau belok kanan tuh, si KRL-nya belok kanan kan. Belok kanan itu KRL-nya menuju ke jalur layang Manggarai, ke jalur 11 dan 12.
Sementara itu kalau ke bawah itu mengarah ke jalur bawah Manggarai, ke jalur 1 sampai 8. Ada nggak ya kira-kira dari sini langsung ke jalur 8 gitu KRL-nya, keretanya? Karena kan jalur 8 untuk kereta bandara. Stasiun Cikini ini merupakan stasiun layang lintas dari Manggarai sampai Jakarta Kota, stasiun layang yang memang udah layang ya dari tahun 97 apa 95 kalau nggak salah jalur layang ini dibentuk. Wow, udah 20 tahunan lebih ya. Udah lama banget. Kalau yang Manggarai baru, dia baru terbentuk 2022. Baru dioperasikan 2022. Enggak. 2021 dioperasikannya. Tapi memang dibangunnya dari 2018 ya. Dan ke Manggarai itu, jalur 1 dan 2 untuk komuteran ke Tanah Abang, Duri Angke, Kepemandan. Jalur 3 dan 4 untuk komuteran tujuan Bekasi, Cikarang. Jalur 5-6 untuk darurat, jalur 7 dan 8 untuk kereta bandara ke Bandara Soekarno-Hatta, jalur 9-10 untuk KRL tujuan Jakarta Kota, jalur 11 dan 12 untuk ke Bogor, Depok, atau Nambo. Kita masih malam-malam di Manggarai kan, Cikini, dan, tangan mau ketutup kan. Kalau sudah malam, udah lama nunggu keretanya. Tapi yang ke Jakarta Kota unik banget itu, dia tuh. Kereta yang bakal datang setelah ini jam 21.14. Yang nextnya lagi 21.16, beda 2 menit doang. Rapat gitu, suka gitu deh. Kita nungguin KRL yang ini lama. Sekalinya datang langsung dua sekaligus. Udah kayak naik Trans Jakarta tuh kayak gitu. Sekarang ada lampu-lampu, apakah kereta api jarak jauh lagi? Atau mungkin komuter lain tujuan Jakarta Kota? Enggak ya. Atau komuter yang tujuan Bekasi Cikarang? Enggak mungkin. Atau komuter yang tujuan Angke Kampung Bandan? Oh ya, tujuan Angke Kampung Bandan ternyata. Tuh, belok dia. Enggak kesini ya arahnya ya, berbelok dia. Kelihatan ya lampu-lampunya dari sini ternyata. Follow juga Instagram @maunya_media dan @maunya_project. Kalau di stasiun Cikini ini dekat banget sama Taman Ismail Marzuki, mau ke bioskop apa namanya sih, Jakarta Teater ya, juga dekat. Bukan, Jakarta Teater mah di Sarinah. Metropol, bioskop Metropol dekat. Terus kalau mau ke Gondangdia dekat. Kalau mau ke mana-mana pun juga dekat. Mau ke Menteng dekat. Pokoknya silakan nih datang ke stasiun Cikini. Nah, kan tuh ada instrumen lagunya, tapi nggak tahu juga ya ini instrumen lagu apa. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu ini lagu apa? Ya mohon maaf ya, mau nggak tahu di lagu apa. Ya kalau sudah malam sudah sepi ya keretanya. Tadi ada komuteran tujuan Jakarta Kota 1, komuteran tujuan Bogor 1. Kalau jam segini komuteran tujuan Nambo sudah tidak tersedia. Ada juga kereta Argo Muria tadi ya. Dan seperti inilah suasana stasiun Cikini ke Gondangdia malam hari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Mall Strip kali ini. Kalau suka silahkan di like. Jangan lupa juga tuh komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di Mall Strip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.